Salve Gratia De Nobisku Rahmat Tuhan selalu beserta kita Selamat datang di channel Vides Nostra Katolika Channel yang membahas hal-hal yang terkait gereja katolik dan iman katolik Namun channel ini bukanlah channel resmi gereja katolik yang dikelola oleh hirarki Melainkan dikelola oleh beberapa awam katolik Ngomong-ngomong tentang hirarki dalam gereja katolik ada yang unik atau bahkan mungkin aneh bagi banyak orang. Apa itu yang dianggap aneh? Hierarki dalam gereja katolik diisi oleh orang-orang yang tidak menikah. Mulai dari paus, para uskup, para imam atau pastor dan para diakon, semuanya tidak menikah. Mereka semua biasa disebut sebagai kaum klerus, yaitu pejabat resmi di dalam gereja katolik. Sedangkan pilihan mereka untuk hidup tidak menikah biasa disebut dengan istilah hidup selibat. Karena itu mereka juga biasa disebut kaum selibater. Hidup selibat atau tidak menikah yang dijalani oleh kaum klerus dipandang aneh oleh banyak pihak. Sebagian orang memandang itu adalah dosa. Karena melawan kodrat manusia yang diciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan untuk menikah dan memiliki keturunan. Sebagian lagi menganggap itu adalah kelainan orientasi seksual. Dan sebagiannya lagi menganggap bahwa kaum selibater itu menjalani kastrasi atau pengebirian seperti yang dilakukan terhadap para kasim. Kita akan bahas tuntas tentang selibat di dalam gereja katolik. Karena itu, simak video ini sampai selesai agar tidak salah mengerti. Namun sebelumnya, mohon dukungan bagi keberlangsungan channel ini dengan menekan tombol subscribe jika masih berwarna merah, namun jika sudah berwarna abu-abu, tidak perlu lagi. Pemirsa, sebutan pastor sekarang ini bukan hanya digunakan oleh imam-imam dalam gereja Katolik, tetapi banyak denominasi gereja di luar gereja Katolik. Juga mulai menggunakan sebutan pastor bagi pendeta-pendeta mereka. Sementara itu, di Indonesia, pastor Katolik sering juga dipanggil dengan sebutan Romo. Jika pemirsa mendengar atau membaca di media tentang seorang pastor, pemirsa harus jeli. Belum tentu itu adalah imam dalam gereja Katolik. Jika diketahui bahwa pastor itu menikah, sudah pasti dia bukan seorang imam dalam gereja Katolik. Sebab pastor katolik tidak menikah dan tidak boleh menikah. Bukan hanya kaum klerus katolik yang memiliki hidup untuk tidak menikah, tetapi juga kaum biarawan dan biarawati menjalani hidup selibat atau tidak menikah. Sejak kapan sih hidup selibat di dalam gereja katolik diperhatikan? Jawabannya, sejak zaman Yesus Kristus. Yesus sendiri menjalani hidup selibat. Yesus tidak menikah. Tidak ada satu teks di dalam perjanjian baru, baik di dalam Injil maupun di salam surat para rasul yang menyebutkan bahwa Yesus menikah, atau memiliki istri, atau memiliki keturunan. Yesus memang memiliki banyak pengikut, bukan hanya 12 murid utamanya, tetapi ada juga para wanita dan kelompok-kelompok murid yang lain di luar kelompok 12 murid utamanya. Misalnya, kelompok 70 murid seperti yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat 12. Sementara kelompok murid-murid perempuan diantaranya Maria Magdalena, Maria Istri Kleopas, Maria Saudari Lazarus, Marta Saudari Lazarus, Yohana Istri Kusa, Susana, dan Salome Istri Sebedeus. Di antara para murid Yesus ada yang menikah, misalnya Petrus, sebab mereka mengikuti Yesus setelah menikah. Tetapi ada juga yang tidak menikah sebab mereka mengikuti Yesus sebelum menikah dan tidak menikah, misalnya Yohanes penginjil. Yesus sendiri tidak melarang maupun menyuruh untuk menikah jika mengikuti Dia. Namun karena ketika itu Yesus tidak menetap di suatu tempat melainkan berkeliling ke tanah Yudea dan Galilea untuk mewartakan kabar keselamatan, maka, untuk dapat mengikuti kemanapun Yesus pergi, orang harus meninggalkan keluarganya, anak, dan istri bagi yang sudah menikah. Orang tua dan saudara-saudaranya bagi yang belum menikah. Mereka yang tidak sanggup menjalani kondisi itu tidak dapat mengikuti Yesus kemanapun Dia pergi. Tidak mengikuti kemanapun Yesus pergi bukan berarti tidak dapat mengikuti ajaran Yesus. Mengikuti ajaran Yesus tidak harus mengikuti kemanapun Yesus pergi. Tetapi mengimani Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, sudah menjadikan seseorang menjadi pengikut Kristus. Tentang menikah dan tidak menikah bukan menjadi soal. Yesus sendiri di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 12 mengatakan, Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti artinya ada orang yang tidak dapat kawin karena terlahir dengan kondisi tidak memungkinkan untuk bisa kawin misalnya cacat fisik ada juga orang yang tidak dapat kawin karena dibuat demikian oleh orang lain misalnya kaum Kasim dan sida-sida yang dikebiri oleh pihak istana. Dan ada juga orang yang dengan kesadarannya sendiri memilih untuk tidak kawin demi kerajaan surga. Misalnya kaum Eseni yang memilih hidup sebagai pertapa, di antaranya adalah Yohanes Pembaptis. Melalui ayat tadi kita mengetahui bahwa Yesus mengoreksi kesalahkaprahan orang dalam memahami teks dalam kitab kejadian pasal 1 ayat 27-28 yang berbunyi, Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teks ini sering dianggap orang sebagai perintah Allah yang mengharuskan manusia untuk kawin dan beranak cucu. Konsekuensi dari perintah Allah adalah wajib dilakukan oleh manusia. Jika tidak melakukannya, maka berdosa lah manusia itu. Tetapi bagaimana jika seorang terlahir dengan kondisi tanpa kemampuan untuk kawin? apakah dia berdosa? Padahal, mungkin dia ingin sekali kawin, tetapi tidak bisa. Atau, tidak ada yang mau kawin dengan dia. Tidak kawinnya orang itu tentu bukan kesalahannya. Masa sih harus berdosa karenanya? Atau bagaimana jika seseorang kawin tetapi tidak dapat mempunyai keturunan? Apakah dia berdosa? Padahal Sebenarnya, dia ingin sekali memiliki keturunan, tetapi sampai mati, tidak ada satupun keturunan didapatkan dari buah perkawinannya. Masa sih dia harus berdosa karena hal itu? Jika pemirsa membaca dengan cermat teks dan konteks dari nas dalam Kitab Kejadian itu, maka menjadi jelas bahwa sebenarnya ayat itu bukan perintah, melainkan sabda pemberkatan perkawinan antara Adam dan Hawa. Karena pada waktu itu belum ada manusia lain kecuali Adam dan Hawa. Maka, perkawinan keduanya diberkati langsung oleh Allah. Karena itu, setiap perkawinan yang benar ialah perkawinan yang diberkati atas nama Allah. Tanpa pemberkatan itu adalah zina. Dan menjadi jelas juga, tujuan perkawinan yang digendaki Allah adalah prokreasi. Ini melahirkan keturunan, jika ada perkawinan yang terjadi namun tidak mengendaki adanya keturunan, maka perkawinan seperti itu tidak dikendaki oleh Allah. Allah memberkati setiap perkawinan yang mengendaki adanya keturunan. Sebab dengan perkawinan seperti itu, manusia menjadi mitra Allah dalam proses penciptaan. Itulah yang disebut prokreasi. Namun jika dalam perkawinan Anda tidak terdapat keturunan sekalipun, anda telah berupaya sedemikian rupa, tetapi tetap tidak mendapatkan keturunan, bukan berarti Anda berdosa. Anda berdosa jika menolak untuk memiliki keturunan atau menyanyiakan keturunan Anda. Juga jika Anda entah karena terlahir dengan kondisi tidak dapat kawin, atau terpaksa tidak dapat kawin karena dibuat oleh orang lain, atau tidak kawin dengan tujuan yang lebih mulia lagi untuk mengaduikan diri demi kerajaan Allah, anda tidak berdosa karena itu semua. Yohanes Pembaptis dan Yesus memilih tidak kawin demi Kerajaan Allah. Benarkah Yesus tidak kawin? Belakangan beredar wacana bahwa Yesus sebenarnya kawin dan memiliki keturunan. Wacana seperti itu dibangun atas dasar interpretasi terhadap teks di dalam Injil-Injil kanonik maupun Injil-Injil apokrip, terutama tulisan yang disebut Injil Maria Magdalena dan Injil Filipus. Menurut wacana itu, Yesus menikahi Maria Magdalena. Namun sesungguhnya wacana itu tidak mempunyai dasar yang kuat. Sebab hanya didasarkan pada interpretasi secara longgar teks kitab suci, juga didasarkan tulis-tulisan pada Injil-Injil palsu. Sementara keempat Injil kanonik tidak menyebutkan bahwa Yesus memiliki istri, dan tidak disebutkan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus. Jika benar Yesus memiliki istri, tentu menjadi hal yang sangat penting untuk ditulis di dalam Injil oleh keempat penulis Injil. Namun karena faktanya memang Yesus tidak memiliki istri, maka keempat Injil kanonik pun tidak menuliskan tentang siapa istri Yesus. Secara spesifik, tidak juga disebutkan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus. Tradisi hidup wadat atau selibat atau tidak menikah di kalangan rohaniawan telah ada sebelum Yesus. Di kalangan Yahudi misalnya, dipraktikkan oleh kaum Eseni. Kaum Eseni menyingkir dari kehidupan duniawi yang dipandang kotor dan penuh dengan dosa. Mereka menjalankan praktik hidup monastik atau bertapa menjauh dari keramaian. Gaya hidup monastik seperti itu dikenal juga dalam banyak agama. Misalnya, Buddha Gautama juga menjalani hidup monastik. Para rahib dan rubiah, biarawan dan biarawati katolik, juga menjalani hidup monastik. Mereka tidak menikah sebagai salah satu bentuk askese atau mati raga untuk mengalahkan hawa nafsu. Dengan cara itu, mereka menjaga kesucian jiwa dan badan mereka demi kerajaan Allah. Dalam gereja katolik ada dua alasan seseorang memilih untuk hidup selibat. Alasan pertama, karena orang ingin menjalani hidup sebagai biarawan atau biarawati, menjadi biarawan dan biarawati, seseorang harus mengucapkan tiga kaul, yaitu: kaul ketaatan seperti Yesus yang taat sampai mati kepada rencana bapaknya, kaul kemiskinan seperti Yesus yang lepas bebas dari keterikatan harta benda, dan kaul kemurnian atau kaul keperawanan. Seperti Yesus yang lepas bebas dari keterikatan nafsu seksual. Kaul kemurnian atau kaul keperawanan itu dalam wujud konkretnya adalah hidup selibat. Selibat ini bisa disebut juga selibat monastik. Selain karena untuk menjalani hidup sebagai biarawan atau biarawati, ada juga hidup selibat yang bukan didasarkan pada gaya hidup monastik namun karena martabat imamat yang disandang oleh seseorang yang telah ditabiskan sebagai imam. Seorang imam di dalam gereja katolik adalah pelayan sakramen-sakramen. Sebagai pelayan sakramen, seorang imam menyandang status in persona Christi, yaitu menghadirkan hidup dan karya Kristus di dunia saat ini. Karena itu, sekalipun tidak menjalani hidup monastik, seorang imam harus menjaga kesucian seperti Yesus. Salah satunya membebaskan diri dari keterikatan terhadap nafsu seksual. Karena itu, mereka hidup selibat. Selibat ini biasa disebut selibat klerikal. Baik selibat monastik maupun selibat klerikal, termasuk dalam kategori yang disebut Yesus tidak kawin demi kerajaan Allah. Dulunya selibat bukan menjadi syarat bagi seseorang untuk ditapiskan menjadi imam, Petrus sendiri diketahui tidak selibat. Sebab ia dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya setelah ia beristri. Begitu pula dalam tradisi awal gereja katolik. Seorang yang telah menikah dan berkeluarga dapat ditabiskan menjadi imam. Bahkan uskup, kardinal, dan paus pun dulu ada yang menikah sebelum ditabiskan sebagai imam. Namun bagi yang ditabiskan sebelum menikah, seorang imam tidak boleh menikah. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 7 ayat 7 sampai 35 yang berbunyi Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi, perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Rasul Paulus menulis demikian karena ia sendiri dalam seumur hidupnya memang tidak menikah, sementara mereka yang ditabiskan setelah menikah diwajibkan untuk mengekang diri dari hubungan seksual dengan istrinya dalam waktu tertentu. Sebelum melaksanakan pelayanan sakramen. Memasuki abad pertengahan, ketika penyelewengan-penyelewengan dan praktik jual beli jabatan di dalam gereja yang dikenal dengan istilah simoni marak terjadi, banyak orang menjadi klerus bukan untuk membaktikan diri kepada Tuhan, melainkan untuk mencari kehormatan dan kekayaan duniawi. Pada akhirnya, selibat menjadi satu-satunya model hidup yang harus dijalani oleh kaum klerus mulai dari paus hingga diakon. Dengan demikian, anak-anak dan para istri kaum klerus tidak menjadi sandungan bagi mereka untuk memurnikan panggilan imamat dan menjaga kesucian mereka sebagai in persona Christi. Pemirsa, sekalipun hidup selibat baru menjadi keharusan bagi kaum klerus pada abad ke-11, namun praktiknya telah ada sejak gereja perdana Pemberlakuan syarat selibat sebagai hal yang mutlak bagi kaum klerus demi menjaga kemurnian dan kesucian mereka sebagai in persona Christi terutama dalam hal nafsu seksual maupun kekayaan. Karena itu kaum klerus yang bukan berasal dari kalangan biarawan memang tidak mengucapkan tiga kaul seperti yang sudah admin bahas tadi. Namun mereka pun mengikrarkan juga janji ketaatan kemiskinan dan kemurnian seperti kaul para biarawan dan biarawati. Dengan demikian, praktik simoni maupun mencari kekayaan dan kenikmatan duniawi melalui jabatan di dalam gereja dapat diminimalisir. Apakah dengan menetapkan selibat sebagai syarat bagi kaum klerus benar-benar dapat menjamin kesucian dan kemurnian hidup panggilan mereka? Tentu tidak ada jaminan bahwa kaum klerus pasti terbebas dalam perkara kemewahan dan kenikmatan duniawi termasuk dalam perkara seksual. Adanya neraka yang disiapkan Tuhan bagi kaum pendosa pun tidak menjamin bahwa tidak ada manusia yang berani berbuat dosa. Gereja Katolik akhir-akhir ini diserang oleh mencuatnya kasus pelecehan seksual dan homoseksualitas yang dilakukan oleh oknum-oknum klerus di beberapa tempat di dunia. Beberapa orang berpendapat hal itu dipicu oleh adanya aturan selibat bagi kaum klerus. Pemirsa, apakah masuk akal ketika seseorang melakukan dosa? Kemudian yang disalahkan adalah hukum yang melarang melakukan perbuatan dosa. Begitu pula kasus pelecehan seksual dan homoseksualitas yang dilakukan oleh beberapa oknum adalah kejahatan dan dosa. Maka bukan peraturannya yang keliru, melainkan oknum pelakunya yang salah. Banyak sekali kasus yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang menikah. Hal itu membuktikan bahwa bukan aturan hidup selibat yang keliru, melainkan oknum klerus yang melakukan perbuatan amoral itulah yang keliru. Terakhir, aturan selibat bagi para klerus memang bukanlah kebijakan yang populer dan menyenangkan semua pihak. Bahkan pada tahun 2019, para uskup di Amerika Latin meminta kepada Sri Paus agar Paus bersedia melonggarkan aturan mengenai selibat bagi seorang pria yang sudah menikah untuk ditabiskan menjadi seorang imam. Hal tersebut dilatar belakangi kekurangan tenaga imam di wilayah-wilayah terpencil di sekitar Amazon. Kardinal Robert Sarah dan Kardinal Herman Joseph Ratzinger menolak keputusan tersebut dan berusaha meyakinkan Sri Paus agar sedapat mungkin menolak permintaan para uskup dari Amerika Latin. Meskipun aturan mengenai pelonggaran selibat didukung oleh cukup banyak uskup, akan tetapi Sri Paus menolak usul tersebut dan meyakinkan para uskup dari Amerika Latin untuk mencari cara lain guna memenuhi kekurangan tenaga imam yang terjadi di daerah Amazon. Pemirsa, Keputusan Sri Paus menolak permintaan pelonggaran kehidupan selibat dari uskup Amerika Latin merupakan keputusan yang tepat. Sebab kekurangan tenaga imam tidak hanya dialami oleh wilayah Amazon, melainkan menjadi tantangan yang sama bagi keuskupan-keuskupan lain di seluruh dunia. Jika Sinode Amazon disahkan, maka bukan tidak mungkin keuskupan lain menuntut hal serupa. Kehidupan selibat bagi para klerus merupakan kekasan dari gereja katolik Roma yang harus dijunjung tinggi keluhurannya. Sehingga para klerus benar-benar berasal dari orang-orang yang terpilih. Pemirsa, demikianlah asal-usul tradisi hidup selibat di dalam gereja katolik. Admin menyadari masih banyak hal yang seharusnya dibahas dalam topik ini. Namun karena video ini sudah terlalu panjang, maka admin sudahi dulu sampai di sini. Setidaknya admin sudah mencoba untuk menyampaikan garis besar sejarah, dasar biblis teologis, dan persoalan-persoalan aktual terkait hidup selibat. Jika menurut Anda video ini berguna, silahkan bagikan kepada sahabat, teman, dan kenalan Anda. Dan jika Anda berbeda pendapat maupun ingin menyempurnakan narasi yang admin sajikan, silahkan Anda tuliskan dalam kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan bersahabat. Terima kasih, Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga Tuhan memberkati.